ya, Ca, ya. Tapi harus tetap ada satu tim yang menjadi juara untuk mendapatkan hadiah spesial pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik. Gara-gara berbuat saat baik, malam pergantian ya. Tahun baru, Eko, Mamat, Budi, dan Wawan. Mengaburkan. Fungsi Eko kita lihat. Eko. Apakah ada fungsinya di situ ya. Kita lihat. Iya, Eko. Eko, ya. Mamat, Budi, dan Wawan. Selama ini mereka bertiga tiba-tiba hadir si Eko. Ada apa tuh Eko? Nih? Nah, kenapa Eko hadir? Karena mereka semua bermain peta umpet. Bertiga pada bisa. Mamat yang jaga. Mamat jaga. Eko yang sembunyi di tempat tidur. Budi sembunyi di balik pintu. Pintu. Sementara Wawan bersembunyi di atas meja. Siapakah? Pas. Sembunyi di atas meja kayak sajian, Pak. Sembunyi di atas meja. Anda menganggap saya Wawan. Pertanyaannya siapa yang tidak berhasil ditemukan oleh Mamat? Jawab, Budi. Pencet melilus ya. Budi. Timbe. Kenapa Budi? Alasannya? Karena dia bersembunyi di pintu tol Cipularang. Rasain. Di balik pintu. Di balik pintu. Tolong ya. Jangan menambah-nambahi. Tapi bisa. Saya tadi gak nambah-nambahi, saya malah mengurangi. Eko bisa tiba-tiba ada di situ, ngapain tuh Eko? Dia main peta umpet. Terserah si Budi dong mau ngumpet di balik pintu kan? Oh tapi gak mungkin dong, ini main peta umpetnya di kampung, maksudnya sampai ke Cipularang. Itu nungguin sembunyinya aja udah bisa berapa jam. Jadi jawabannya salah. Salah, terlalu mengada-ada. Gak realistis. Ini Dima, silakan. Yang di atas meja tuh siapa? Wawan ya? Wawan ya. Wawan. Ya, yang di atas meja. Ya. Karena apa alasannya? Mama terlanjur nyarinya di bawah meja. Pasti dia kan padahal dia di atas. Iya, nyarinya ke bawah betul. Ya. Jadi dia pasti di bawah meja. Nyarinya ke bawah meja karena dia mau di atas. Iya. Pak, nyamar dari ayam panggang dia, Pak. Sebentar. Emang soiko. Ayam kita situ. Harus menghargai bintang tamu kita loh, ditanya pendapat nih loh, jawabannya apa. Wawan, ya. Di atas meja bener gak tuh? Di atas meja dia, Wawan. Karena mejanya tuh kayak, kalau beliau tadi berbicara kepada saya, mejanya itu di dalam gudang yang terkunci. Hmm. Betul. Kapan bicaranya? Tadi. Ini dua tim lebay ya. Yang satu sampai tol Cipularang, yang satu masuk gudang dikunci. Di atas meja. Salah. Yang tidak ditemukan adalah Budi dan Wawan. Kok Budi dan Wawan? Gimana sih? Mamat yang jaga, Eko yang sembunyi di tempat tidur. Sampai di sini. Jadi Mamat menjaga Eko yang sembunyi di tempat Ekonya ini tidur nih. Ditungguin Mamat. Budi sama ini ya gak ketahuan dong. Mamat jaga. Ini permainan apa sih jagain orang tidur, Pak? Saya itu pernah kecil, Pak. Saya pernah main tak umpet. Mohon maaf, Anda bilang apa? Saya pernah kecil. Bukan sampai sekarang. Maksudnya begini, Pak. Oke, saya jaga ya. Saya bangun 10 ya. Ya. Pak Denny, Pak Bolot, Pak G, ngumpet ya. 1, 2, 3. Ngumpet. Semua ngumpet, Pak. Saya jaga untuk mencari mereka yang bersembunyi. Bukan jaga salah satu orang. Pak, bisa gak ke kuis yang tahun 2018 dulu, Pak? Saya tanya, nama Anda siapa? Bedu. Oh, nama Anda? Saya Denny. Denny, Bapak namanya? Pak Bolot. Anda namanya? G. Namanya G. Iya. Jadi mana yang namanya Mamat? Nggak ada? Nggak ada. Wawan nggak ada? Nggak ada. Eko nggak ada? Nggak ada. Budi nggak ada? Contoh, ini orang cari contoh! Yang bermain mereka kok. Nah, kalau cara Anda bermain seperti itu silakan. Ini kan yang bermain mereka. Astagfirullahaladzim. Ya? Itu petak umpat ya, Pak ya? Pakai ketepel. Saya marah, Pak, jangan permainkan dong. Saya nggak mempermainkan orang yang marah, saya hanya mempermainkan Anda. Kita akan membacakan skor akhir untuk kedua tim. Tim A mendapatkan 100 poin dan tim B mendapatkan 50 poin. Begitu tim A yang akan mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Dan hadiah apa untuk tim A? Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Anda mendapatkan villa di Maldives yang dipersembahkan oleh ayam bakar saset, Soiko. Soiko,
diseduh jadi ayam. Silakan bawa pula. Badannya Villa di Maldives yang dipersembahkan oleh ayam bakar saset Soiko. Diseduh jadi ayam. Ini hadiahnya nih. Hadiah untuk tim Maldives. Villa di Maldives. Selamat ya. Selamat Pak, selamat. Itu Bung Alek bisa gak keluar dari sumur tuh? Kenapa emang? Eho-nya gede banget. Dia bukan masuk sumur, masuk pipa. Villa di Maldives. Oh, sertifikat tanah nih kayaknya. Ini kita, ini baru ininya. Ini kita nanti tinggal di sini, Pak. Oh, ini Maldives. Ini Maldives. Apa ini? Maldives. Maldives. Iya. Ya. Kok dari sini, salah? Dari sini. Dari sini. Baca tulisan Arab, Mama kayak dari sini ke kan. Dari sini gue bisa, apalagi dari sini. Maldives. Iya, vilanya. Jadi kita ke sana, apa nyerahin ini, dapat ini? Enggak, ya ini aja. Villa? Villanya mana? Loh ini gambar apa ini, tulisannya jelas nih. Villa. Villa. Ini adalah? Maldives. Maldives. Villa di Maldives. Villa di Maldives. Nah, bisa di Big Gora, bagus? Wih, bagus sekali aja. Bagus sekali. Selamat. Hebat. Selamat ya. Dan kalau saya liburan, boleh dong ke villanya di Maldives? Ternyata sare di dinya. Pak, itu namanya bukan villa di Maldives, villa di Modip. Ternyata perjuangannya tidak sia-sia. Menahan emosi, mengeluarkan kecerdasan, kosakata yang banyak dapat villa di Maldives. Luar biasa sekali ya. Pasangan Chelsea Islam dapat villa di Maldives. Luar biasa Kang Dedi. Beruntung sekali. Ada beruntung sekali Kang Dedi. Pokoknya tenang, kita tidur di sini. Tidur aja sendiri. Ya, teman-teman. Baik, Kak. Rasanya gak lengkap nih, Cak, kalau pertemuan kita itu tidak mendengarkan konklusi dari calon tong. Baik. Silakan. Memang apa yang kita harapkan dari tahun 2017, ini adalah menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Karena sebagai manusia, progres itu sangat penting. Jangan pernah menjadi manusia yang hidup tanpa progres. Ingat! Hari kemarin adalah masa lalu. Hari esok adalah masa depan. Dan hari ini masa enggak tahu, hari Minggu. Ayo kalau gitu terima kasih untuk teman-teman dari ISIM dan terima kasih juga untuk teman-teman dari ISIM. Kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2017. Happy dan terus saksikan Waktu Indonesia Bercanda karena di sini semua masalah bisa kita selesaikan dengan penuh canda dan tawa. Saya Nabila Putri. Dan jalan-jalan dong. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat tahun.